Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Guru Rahmat. See you again, my friend. I hope you enjoy today. Sahabat Guru Rahmat. Sahabat bisa bahagia di hari ini. Sebelum lanjutkan nonton video saya harapkan sahabat YouTuber Hamid bisa mensubscribe terlebih dahulu. My friend, before you watch my video, I hope you subscribe my channel first. Thank you, my friend. Sahabat YouTuber Hamid, mudah-mudahan di hari yang cerah ini sahabat bisa bahagia dan sehat selalu sahabat. Oke, selamat menikmati video-video saya berikutnya. See you again, my friend. I hope you enjoy to watch my video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengerahkan, dan melepaskan yang peraturan keselamatan penerbangan sipil. Mengharuskan penerbang untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Saat melakukan gunakan sabuk pengaman dinyalakan dan saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Nonton video saya ini. Just a seat back as well as how to buckle, tighten, and release it. Subscribe. Civil aviators and tribulations require passenger complex to the ones and seat belt signs and crew member instruction. Person in use of seat belt. Wajib pelaku ada di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat kedatangan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life is located under your seat to be a solid for water evacuation. Please now remove it from in place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. Di seat put levers on turn opening, fasten straps and pull end of the straps to tighten. Tarik segerasnya kedua tos merah ini untuk menggebukkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Flight device will water transform the just before leaving the aircraft. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, temukan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. If you leave the aircraft to emergency seat, do it flight device as soon as you are on the way. Buka masker kesehatan Anda terlebih dahulu, baju pelampung dapat juga ditemukan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala jika sempat baterai dilepas dalam air. Open your helmet mask first. Life vest can also be inflated by blowing into the jokes. The lemon device can be inflated by pulling the tank when you are in the water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya, kecuali di kamar kecil. Tetaplah duduk dan gunakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Buka masker kesehatan Anda terlebih dahulu. Pasang masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there's a sudden loss in cabin pressure, oksigen must be dropped from panel above your head except lavatories. Remain seated and fasten your seat belt. Pull the mask towards you to start your oxygen flow. Open your heart mask first. Cover your mouth and nose with the mask. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. Secure your mask first before assisting others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi depan Anda. Silakan membacanya dengan sesama. The safety instruction card is located in seat pocket in front of you. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Yeah.
pembahasan pacar sahabat dua menit. Betapa indahnya suasana sore hari ini. Awan-awan yang itu indah. Itulah ciptaan Allah yang paling sempurna, sahabat. Dengan deretan-deretan pesawat batik dan lain yang parkir. Sekali
kami anjurkan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila Anda sedang duduk. Pesawat ini dilengkapi dengan 3 kamar kecil, 1 di kabin bagian depan, dan 2 di kabin bagian belakang. Bahkan di dalam kamar kecil adalah bentuk pelanggaran hukum. Perlu kami informasikan bahwa kamar kecil di dalam pesawat tidak dilengkapi dengan sistem oksigen. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di dalam kamar kecil teruskan segera kembali ke tempat duduk, menggunakan sabuk pengaman, dan menggunakan masker oksigen. Kami menghimbau kepada Anda untuk tidak mengantri di depan kamar kecil. Antrian hanya diperbolehkan maksimal untuk 1 orang saja. Apabila Anda ingin menggunakan kamar kecil, silakan menunggu dengan Anda dan tempat duduk Anda masing-masing. Dan kami akan segera beritahukan kepada Anda apabila kamar kecil sudah siap untuk dipergunakan. Penumpang duduk kursi nomor 1-10 akan dipersilakan untuk menggunakan kamar kecil di bagian depan, sedangkan untuk penumpang duduk kursi nomor 11-31 akan dipersilakan untuk menggunakan kamar kecil di bagian belakang. Telepon genggam dapat digunakan dalam mode terbang atau sesuai instruksi dari awak kabin. Dimohon juga untuk tidak melakukan pengisian baterai perangkat elektronik dengan menggunakan powerbank dan sejenisnya selama penerbangan, dan segera melapor ke perangkat kami jika perangkat elektronik Anda mengeluarkan asap dan panas yang berlebihan, hilang atau terjatuh di bawah kursi. Terima kasih. Thank you.